Okay, Assalamualaikum. Okay, so kita pergi kepada untuk hari ini, kita akan pergi kepada tutorial inverse Laplace transform by using a partial fraction. So, dia punya basic equation dia like AS ni, and then plus B, and then kita ada AS square plus dengan BS. So, maksudnya bawah ni kita takkan boleh ada, maksud not simple yang kita boleh direct kepada kita punya, apa tu, daripada table. So, kita kena like macam divide by 2 lah. Well, we call it as a partial fraction. Okay, kita tengok soalan. Questions kita yang dekat belakang tu yang dalam exercise 5.1. So, kita ada question yang B tu. Yang bawah tu, yang F tu. Okay, yang F. So, kita ada question 2 and then F. Okay, so F. Okay, so yang ni yang you boleh tengok dia punya, ada yang dah tengok, ada yang belum lah. So kalau yang belum tengok tu, boleh tengok dulu yang untuk partial fraction punya, apa tu, how to get dia punya inverse Laplace lah, using by this fraction, partial fraction methods. Okay, so kita punya yang F ni, dia punya tu, kita kena cari inverse Laplace untuk 1 over S square plus dengan S tambah 1. Okay, kalau macam ni dia direct. So, maksudnya you tak perlu like, macam ni, you tak perlu untuk, maksudnya factorize. So, you just masukkan je. So, kita akan letak je A, and then kita ada letak S square, and then kita akan ni kita ada B dengan S tambah 1. Okay, so yang atas ni you kena letak yang pasangan yang ni lah, which is yang tak ada dekat bawah ni. So, S tambah 1. So, ini adalah S kuasa 2. Okay, so you akan ada kat situ. So, maksudnya bila kita buka balik kat sini, saya ada sama 1 S kuasa 2. S tambah 1. So, ini adalah A. S tambah 1. So, S kuasa 2. Tambahlah. Alright, so kat sini akan jadi tambah. Untuk misal sebelum, yang sebelum yang maksudnya kalau kita darab A sahaja, kita darab sebab ini kita terus tambah lah, sebab dia akan dapat sama juga lah. Okay, so yang ini, so bila kita akan kita akan tengok kat bahagian ini sahaja, maksudnya kita punya bahagian yang kita nak fokus dekat sini. Okay, so kita akan samakan dia lah. Okay, so kita akan dapat A S tambah 1 tambah dengan B S kuasa 2 sama juga dengan 1. Okay, now kita akan pergi tengok yang sebelah. Macam mana kita nak tengok untuk setiap ni, macam mana kita nak dapatkannya ni. Ini biar je dulu, tu nanti. So, kita ada S tambah 1 tambah dengan B S kuasa 2 sama dengan 1. Okay, so yang ini kita akan ambil yang ni dulu. So, S tambah 1 sama dengan 0. So, S sama dengan negatif 1. So, kita akan ambilkan ini if S sama dengan ni. So, kita akan masukkan dalam equation. So, kita akan masuklah. So, A darab dengan apa tu, negatif 1 tambah 1 yang tambah B negatif 1 kuasa 2 sama dengan 1. Okay, so ini dapat 0 lah. Okay, so ini dapat B sama dengan 1. Okay, yang ini pula pasti kita akan ambil S kuasa 2 pula. So, ini yang first one lah. Second, kita kena akan ambil 2 lah. So, maksudnya S kuasa 2 sama dengan 0. So, S sama dengan 0. So, if S equal to 0, so kita akan masukkan dalam equation yang sama. So, 0 plus 1 pair dengan B times 0 kuasa 2. So, dapat dengan 1 juga. And kat sini akan dapat 0. So, A sama dengan 1 juga. So, bila kita dah dapat, kita masukkan je balik dalam equation yang kita ada ni. So, yang itu, we just put in that particular equation yang ada. So, bila apa tu? Bila kita akan masukkan sini kan sebagai yang ini. So, kita akan ambil tadi apa tadi? Kita punya 1 per S kuasa 2 sama dengan S tambah 1. So, kita akan sama juga dengan A per S kuasa 2. So, S kuasa 2 tambah dengan
BS tambah 1. Okay. So, seumpamanya dia like macam ni lah. Sebenarnya kat sini ada lagi S tambah. S tambah 1. Sini S tambah 1. Okay. Sini adalah sama dengan S kuasa 2. Sini pun ada S kuasa 2. So, yes like cancel out here. So, kita akan dapat macam tu. So, kita akan dapat A tadi. So, kita akan dapatkan A kita adalah tadi 1 per S kuasa 2 tambah dengan 1. S tambah 1. Okay. So, bila kita dapat macam ni, barulah kita boleh inverse Laplace-kan dia. So, ini pun sama lah. Okay. So, yang ini, kita buat satu-satu lah. So, kita akan dapat inverse Laplace untuk 1 per S kuasa 2 tambah dengan inverse Laplace untuk 1 per S tambah 1. Okay. So, yang ini, kalau 1 per S tu maksudnya ni adalah, dia adalah Fs ni dengan kepada Ft. So, kita ada n factorial per Sn tambah 1 sama dengan ini 1, S1 tambah 1 lah, S2. So, kita akan dapat Kn. So, Tn kita ada T1. Alright, untuk 1 S tolak A sama dengan eksponen At. So, S tolak A kita adalah S tambah 1 ataupun S tolak tolak 1. So, A kita adalah negatif 1. So, bila kita masukkan dalam ni, so, satu ni akan dapat T. Yang satu lagi ni kita akan dapat apa tu? Eksponen negatif AT. Eksponen negatif T saja. Okay. So, inilah dia punya. Maksudnya bila kita ni, untuk 1 per S kuasa 2, S tambah 1. So, kita akan dapat T plus eksponen negatif T. Okay. So, macam tu lah untuk yang itu. Okay. So, faham tak? Dia senang je untuk yang partial fraction ni. Dia like macam direct lah. So, you tak perlu nak manipulate sangat lah. Dia tak perlu nak manipulate sangat. Okay. So, kita tengok example lain pula. Okay. Kita tengok G. Question 2 question 2 G. And then kita tengok kan, kalau yang ini macam tadi, yang untuk F tadi dia direct, so kita terus boleh tahu kan. So yang ini you have to factorize dulu lah. Factorizekan yang S kuasa 2 tolak S tolak 2. So sini kita ada SS, and then kita ada 2 darab negatif 2 darab 1 lah. So nak kita nak dapat negatif, kita kena letak negatif kat 2 ni. So dapatlah S kuasa 2, and then kat sini negatif 2. So, ini, so kita dapatlah negatif 2 tambah 1, 2S. So, dapatlah negatif S. So, negatif S. Okay, so dapatlah. So, maksudnya kita akan dapat S tolak 2 dengan S tambah 1. So, you just masukkan je kat sini. So, kita akan dapat S tambah 3 tu bawa je. So, kita dapat S tolak 2 dengan S tambah 1. Okay, so bila yang macam tu, so you terus je boleh buat dalam bentuk partial fraction. So kita ada S tambah 3 per S tolak 2 dengan S tambah 1. So letak je A per S tolak 2 and then tambah dengan B S tambah 1 lah. Okay, so you should know like macam ini kenapa dia jadi macam ni based on kita punya previous punya apa tu method tu lah. Okay, so now kita akan macam biasalah kita akan refer kepada ni saja. Okay, so now kita tengoklah. So, kita ada A. Tapi yang ini sebenarnya kena darab dengan S tambah 1. Yang ini S tolak 2. So, A, S tambah 1. Ini kan tadi kan S tambah 1 juga. So, ini S tolak 2. So, bila kita cancel out. Okay, tapi kita just biarnya ni lah. So, bila kita nak tengok yang ini saja. So, ini tambah dengan B, S tolak 2. So, ini sama dengan S tambah 3. Okay. So, yang ini kita akan ambil satulah S tambah 1. S tambah 1 equal to 0. So, S sama dengan negatif 1. So, if S sama dengan negatif 1. So, A darab dengan negatif 1 tambah 1 tambah dengan B. So, yang ini kita akan masukkanlah ni negatif 1 tolak 2. So, nampak ini negatif 1 tambah 3. So, ini dapat 2. So, ini dapat 0. So, ini dapat negatif 3B. So, B adalah negatif 2 per 3. Okay. And then, kita tengok pula yang if yang
apa, S tolak 2 sama dengan 0. So S sama dengan 2. So if let's say S sama dengan 2, so kita masukkanlah A darab dengan 2 tambah 1 tambah dengan B. 2 tolak 2 ialah 2 tambah 3. So kat sini dapat 5, ini dapat 3A. So A sama dengan 5 per 3. Okay, so kita boleh masukkanlah equation kita. So inverse Laplace untuk S tambah 3 dengan S tolak 2, S tambah 1. So A kita tadi 5 per 3. 5 per 3 S tolak 2. And then kita ada lagi satu tambah dengan negatif 2 per 3 S tambah 1. So saya terus ni kan apa, divide by 2, maksudnya divide lah, baik kita terus kita bahagikan dia kat situ. Okay, so kita akan settlekan, maksudnya ini kita keluarkan 5 per 3. So tinggallah kita punya 1 per S tolak 2, dan tambah dengan kita bawa tolak negatif 2 per 3 ni keluar. So 1 per S tambah 1. Okay, so ini 1 je. So which is kita punya FS kita adalah 1 per S tolak A adalah exponent 80. So yang satu ni S tolak A dia sama dengan S tolak 2. So A adalah 2 sini. So ini pula S tolak A dia adalah S tolak tolak 1. So A adalah negatif 1. Okay, so ini dapatlah 5 per 3 darab dengan eksponen 2T. Yang ni tolak 2 per 3. Okay, ni sorry, 5 per 3. So ini adalah eksponen negatif T. Okay, so inilah jawapan dia lah. So untuk yang G tu. Okay, so maksudnya buat sekali ataupun you cari soalan lain yang you boleh nak apply lah. Okay, saya tinggalkan beberapa soalan yang nanti kita tengok soalan mana yang you all boleh buat sendiri. Tapi should be like you can find a lot of question lah. Okay, so kita pergi tengok soalan yang H pula. Okay, so kita tengok yang ini. 3S tambah 16 per S kuasa 2 tolak S tolak 6. Okay, so sama juga. So kita akan tukarkan kepada A. Okay, sebelum tu lupa. So kita kena kita ada S kuasa 2 tolak S tolak 6. So kita ada SS. And then 6 adalah 3 darab 2. So in order dapat negatif, so kita letak negatif tu lah. So negatif 3S tambah 2S, so dapatlah negatif S. So kita dapatlah kat sini S tolak 3 dengan S tambah 2. Okay, so yang itu, so kita boleh masuklah kat bawah ni. So maksudnya dekat sini adalah kat sini ataupun ini 3S tambah 16 per S tolak 3. So dapat S tolak 3. So ini tambah dengan B S tambah 2. So ini adalah darab dengan S tambah 2. So ini S tolak 3. Okay, so macam biasa, so kita akan ambil yang atas sajalah. So macam 3S tambah 16 sama juga dengan A S tambah 2 tambah dengan B S tolak 3. Okay, so yang itu so kita akan tengoklah. So contoh ini apa, kita tengok sini lah. So A yang bagian E tu, so yang first kali let's say S tambah 2 sama dengan 0. So S sama dengan negatif 2. So if S sama dengan negatif 2, so would be kita masukkan yang first ni. So A S negatif 2 tambah 2 tambah dengan B negatif 2 tolak 3 sama dengan 3 darab dengan negatif 2 tambah 16. So dapat berapa?
negative 6 tambah 16, so dapat 10 lah. So kat sini 0, so kita akan dapat kat sini negative 5B, so B is negative 2. Okay, yang kedua pula, so yang itu, let's say S tolak 3 equal to 0, so S sama dengan 3. So if S sama dengan 3, kita tengok ni pula. So A darab dengan 3 tambah 2. So B net 3 tolak 3. So 3 darab dengan 3 tambah 16. Okay, 16 campur 9 adalah 25. So ini 0. So 5B. So B sama juga dengan 5. So kita dapat, so ni A. So A sama dengan 5, B sama dengan negative 2. So kita masukkan balik dekat atas ni. So kita akan dapat 3S tambah 16, S tolak 3, S tambah 2. So kita akan dapat kat sini A tadi adalah 5 per dengan S tolak 3. Kita ada tambah apa tadi? So ini adalah negatif 2 per dengan S tambah 2. So ini kita keluarkan dia punya constant dia. So tinggal 1 per S tolak 3. Ini tolak 2. Okay, now kita tengok yang ni samalah. So banyak yang S tolak. So maksudnya 1 per S tolak A sama dekat dengan eksponen AT. So ini S tolak A dia adalah S tolak 3. So A adalah 3. So ini S tolak A dia samalah S tolak tolak 2. So A adalah 2, negatif 2. So you just masukkan, dia adalah 5 eksponen 3 T tolak dengan 2 eksponen negatif 2 T. Okay, senang je kan? So macam itulah cara dia. Okay, kita pergi soalan yang apa tu? Yang ni lah. Okay, yang kita ada ni untuk yang I, untuk J tu nanti you all kena buat sendiri lah. Okay, nanti kita saya tanya dalam kelas. Okay, so kita akan ada sama je lah. So kita akan dapat A per S ni tambah dengan B terus S kuasa 2 tolak 1. Okay, so now the one would be like a bit of macam ni. Kalau yang kita ada macam ni. Okay, so ini tak ada masalah. It's just matter of ini sama dengan nanti S kuasa 2 tolak dengan E kuasa 2 lah. Okay, so kita buat macam biasa je lah. So yang ini akan darab dengan S kuasa 2 tolak 1. Sini darab dengan S lah. Okay, so kita akan masukkan dengan S kuasa 2 tolak 1 tambah dengan B S sama dengan 1. Okay, so yang ini apa tu, S kuasa 2 yang first ni lah. S kuasa 2 tolak 1 ni sama dengan 0. So S dia sama dengan 1 lah. Okay, so S sama dengan 1. So if S dengan 1, so kita masukkan. So A darab dengan 1 darab D sama dengan B darab dengan 1 sama dengan 1. So B cancel. So B sama dengan 1. Okay, yang kedua pula, so kita ada S equal to 0. So if S equal to 0, J darab dengan 0 tolak 1 tambah dengan B 0 sama dengan 1. So negatif A sama dengan 1, A sama dengan negatif 1. Okay, so you just masukkan yang itu. So kita dapat yang ini.
1 per S, S kuasa 2 tolak 1. So yang A tu tadi kita dapat negatif 1 per S. Dan kita ada tambah, so kita ada B, kita ada dapat 1 tadi per S kuasa 2 tolak 1. Okay, so yang ni tak ada masalah, so you keluarkan negatif je lah. Okay, ataupun yang ini kalau dia per S, so you tahu adalah FS FT. So kalau A per S, so dia adalah A lah. Okay, yang lagi satu ni 1 per S kuasa 2 tolak A kuasa 2 sama juga dengan, sama ingat dengan ni A, A per S kuasa 2 tolak dengan A kuasa 2 samalah juga dengan, kalau tolak dia adalah sin H lah, sin HT, eh AT. Alright, so yang ini S, A dia adalah negatif 1. So ini S kuasa 2 tolak A kuasa 2 dia, so adalah kat sini adalah 1 per 1 per S kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. So maksudnya A kat sini adalah 1. So dia adalah sin HT saja. Okay, so yang ini adalah negatif 1. So ini adalah negatif 1. So negatif 1 tambah dengan sin HT. Okay, so inilah jawapan untuk ni. So jangan risau yang itu S, S. You boleh divide untuk dapat dalam table tu, it should be okay. Okay, understand? So yang I tu nanti you all buat, nanti saya tanya dalam kelas. Okay, nanti saya akan cari yang soalan-soalan yang apa tu, yang you all rasa bukan susah lah, maksudnya ada yang cabaran-cabaran soalan kan. Okay, so kalau yang untuk yang nombor 3 tu untuk convolution lah. Okay, so fahamkan yang ini. So nanti kita akan buat revision sikit yang ini, lepas tu baru kita masuk convolution. Okay, so kalau ada masalah boleh tanya saya. Alright, thank you.